semua bang. Ambil makan. Panas lagi tau. Letak tepi dulu. Ha, okey. Okey. Bye bos. Nama apa? Aci, Aci. Aci. Business. Itu. Business issue. Hari-hari ke? Ha? Hari-hari. Tak. Buka selang sehari. Ha, ya. Oh. Itu motor you lah. Ya, sini. Mari naik motor. Motor. Ini apa? Ha? Tak boleh jalan. Tengok-tengok. Ha? Mari mari. Dapat. Oh, sakit belakang. Oh, patah. Lama dah? Sebenarnya. Ha? 10 tahun dah. 10 tahun? Wow, dulu okey. Dulu okey lah, dulu boleh jalan lah. Aksiden ke? Ya, motor. Jatuh motor? Ya, sini lah. Wajah sekarang sakit-sakit. Oh. Terus kaki tak boleh jalan? Ya, tengok. Mau terus. Oh, dia sebab punca tulang belakang sudah patah. Ya, biasanya ada wayar dia. Dia tarik-tarik. Oh. So, sekarang mari sendiri naik motor lah. Ya, automatik. Automatik punya. Ya, sini ya. Dia balik, pergi orang tolong lah. Oh, tolong angkat? Semua tolong. Yalah. Baguslah ramai orang tolong eh. Ramai orang. So, hari-hari benda tisu lah. Tengoklah. Orang baik. Atulah masuklah. Ah, setengah orang bagi ni macamlah sedekah kan. Ya, orang tengok. Orang tengok susah eh. Sehari boleh dapat berapa? 50 aja lah. 50, alhamdulillah lah. Ada yang tak mau tisu, ada yang ambil tisu okeylah kan. Betul. Memang hari-hari selang sehari itu macam berniaga tisu ajalah. Tisu ambil mana? Saya rumah sana. Ada beli kita. Beli borong lah. Beli kedai borong lah banyaknya. Murah sikit kan. Kalau barang sini dia. Saya senang sikit lah. Ah, ini jagung sudah makan habis. Lagi satu. Ada lagi. Okey. Terima kasih ya. Ah, sama saya bantu itu adik. Ah, tengok you ada sini. You rumah siapa jaga? Mak ada mak jagalah. Saudara jaga duduk dengan orang. Tiga orang. Bantuan dapat? Mama umur 70. Macam you bantuan kerajaan bagi ada lah. Syukurlah. Iyalah betul. Minyak semua mau. Betul. Sekarang tengok sisa betul. Betul. Tapi itu bantuan pun boleh dapat ringan sikit beban lah kan. Lumayan sikit lo. Oh, banyak sikit. Sesuai ini ya. Dia tambah sikit. Apa sikit saja. Sikit lah, boleh lah. Itu aksiden macam mana? You terbabas ke apa? Betul lah. Ini terlapas dia. Tak ada lah. Okey. Betul. Tak mau fikir lah. Ya, itu tak ada elok punya kan? Itu biar lepas, ya. Lepas punya. Betul. So, ini dari pukul berapa you datang sini? Ha? Dari pukul berapa? Pukul 2 lah. Tak ada kira. Tak ada kira. Mari tengok kalau ulang sama dia satu benda. Ha. Tak tengok atau ulang ah. Saya ingat mana-mana susun. Oh, you bukan tetap sinilah. Mana you rasa nak pergi? Ha. Atau ulang ah. Mana boleh cari makan? Ah, betul. Kan enggak? Ulang mau cari makan ah. Saya tengoklah boleh. Tak boleh. Betul. Kata motor ah. Senang. Senanglah. Motor ada lesen? Ada lesen lah. Senang lah pergi. Dia. Betul, tak ada lesen. Nanti aksiden susah. Dia mau claim susah. Umur berapa? 38 lah. 38? 40? 50. Tapi nampak muda lagi. Yalah. Saya 70 dia. 70. Ah, betul lah. Ngam-ngam lah. 50. Sekarang. Cukup orang pahitnya, tolong tolong. Ya, betul. Tanya-tanya ya. Kalau orang yang terlalu malam ya. Saya cakap dulu. Betul. Kita tak minta. Orang kasih minta, kita ambil. Saya kasih dia. Betul. Memang kaki dua-dua tak boleh geraknya. Dulu langsung tak boleh. Langsung tak boleh. Sekarang lama-lama sudah boleh. Sikit-sikit dah. Tinggal mana? Tinggal taman susu mana? Itu. Ini oh lalu tak tunggu sampai malam lah. Tinggal lah, boleh tahan saya jadi
Saya duduk sini ya. Sakit-sakit ya. Duduk lama sakit lagi. Sakit ya. Betul. Saya pertama. Betul. Enggak enggak? Betul. Saya ke buta ya. Betul. Saya orang tua. Betul. Tulang semua sudah tak okey lah. Ya. Orang tua lah. Betul. Angkat sikit lah. Ya. Sudah makan? Makan. Oh, tadi mari petang. Petang. Tengah hari. Pagi makan. Tengah hari kalau makan. Pagi sampai malam. Okey. Penonton-penonton yang berada di sekitar Ipoh yang datang ke Public Bank Jalan Pasir Putih, Mr. Aci ada di depan Public Bank Jalan Pasir Putih. Bantu dia sikit bisnes dia. Dia cacat kekal, jual tisu hari-hari. Kalau nampak dia di sini, kalau tak nak beli tisu pun, hulurkanlah sedikit bantuan, kurangkan beban dia. Sebelum accident, you kerja apa? Ini Restoran. Potong ayam. Oh, potong ayam. Restoran. Yeah. Potong ayam. Oh, kerja dapur sana lah. Semua tuan-tuan tolong. Ya, betul. Kalau you orang senang, you tak duduk ini macam. Ya, betul. Kita orang susah mesti mau keluar cari usaha sendiri. Walaupun cacat, kita kira kategori cacat kekal lah. Masih mampu bekerja sendiri cari makan. Macam mana yang di luar sana kan? Sihat-sihat tak mau cari kerja. Pelik kan? Yalah, mau makan sini jadi makan. Betul. Dah 10 tahun macam ni kan? Tak apalah, tabah. Kekal. Sentiasa ingat Tuhan lah. Ingat Tuhan. Kuat-kuat semangat. Kalau you tak kuat semangat, susah mau hidup. You fikir ini macam ada lagi yang lagi susah. Betul? Ha? You fikir you sudah susah ini macam, ada yang lagi susah. Ya, betul kan? You kena fikir itu macam lah. Baru you kuat semangat. Tapi saya ada sikit sumbangan lah untuk you. Ini buat belanja you lah. Okay. Ambil belanja. Kita tolong sama-sama. Tak kira agama, bangsa. Ya. Terima kasih ya. Saya tengok orang susah, saya pun ada tolong. Tolong saya, tuan tolong di mana lagi baik. Amin. Semua pakai sini dulu. Amin. Itu pergi mana, tuan tengok dulu. Amin. Okey, Pak. Semoga you bolehlah belanja. Kalau you buat support beli tisu-tisu lagi ke, belanja makan ke. Ya. Okey. Doa saya tadi, moga Tuhan makbul lah. Saya pun doa supaya Mr. Aci sihat selalulah. Cari bisnes tepi-tepi jalan macam adik-adik ni. Saya mau bantu promote dia orang punya. Saya tengok you pula ada sini. Allah, kesian cacat kan? Ya, tinggi lah. Okay. Terima kasih. Terima kasih lah. Okay. Ini saya ada lagi beras, gula. Saya letak dalam sana. Ya. Untuk you makan dengan family you. Tolong. Okay. Oh, bagusnya adik-adik. Tolong. Tak dah lama? Kebetulan hari ni jumpa bisnes adik dua orang jual jagung. Nampak Mr. Aci, kita tolong dia sekali. Amin. Itu nanti naik motor boleh? Boleh. Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Okey. Tak apa, saya tunggu. Saya pegang boleh, Pak. Terima kasih, ya. Saya pegang, Pak. Boleh? Sama-sama. Mantap. Boleh, ya. Itu tahu, saya tahu, Pak. Tahu.
Saya foto lagi ya. Tak apa, tak apa. Ya. Okey. Kita tengok Mr. Haji nak balik lah. Hujan pun dah reda. Tengok dia naik motor. Ya. Bagus budak dua orang ni. Boleh? Oh, you nak ikut sini? Sama, pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Yalah, sakit. Operik tulang belakang. Ha, selalu tolong you lah. Oh. Ha, tengok betapa susahnya dia. Itu beras tak apa luar eh? Ha? Itu tak apa, dia dalam plastik. Oh, kalau hujan okay. Pun tak apa. Ha. Boleh? Ha, tisu tak tak boleh letak luar lah, nanti basah. Ya, saya minum dia ni mak. Tak boleh saya tisu. Ha? Saya lupa. Besok dia orang cuti. Ya, ya. Pak mandi. Boleh? Thank you. Okay, okay. Ini barang-barang dapur. Gula, kopi semua ada. Okay. Okay. Ini tak lock? Okay. Oh, memang muat-muat kerusi you lah. Oh, ngam-ngam. Cantik. Oh, ni kena ikat dik. Oh, ni. Oh, ada lock. Okey. Belakang sikit lagi, sikit lagi. Okey dah. Okey Haji, thank you, thank you. Selamat Haji. Hati-hati. Bye. Dan salam sejahtera. Semasa pengemaran Adik Jagung, terlihat seorang OKU sedang berniaga tisu juga di hadapan Public Bank Jalan Pasir Putih. Kita bantu dia sebab sikit kerana dia berusaha mencari pendapatan walaupun OKU. Dan penonton-penonton yang menonton channel dan video Papa Lee ni, subscribe dan share untuk memajukan lagi channel Papa Lee supaya dapat membantu lebih ramai insan-insan yang memerlukan di luar sana.